Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain lagi Blox Fruit. Oke teman-teman, jadi di video kali ini sorry banget nih, harusnya kita Shinobi. Tapi Shinobi gue oper besok aja, hari Senin. Soalnya kita hari ini mau main sama Java Scout teman-teman ya. Kalau kalian nggak tahu Java Scout, channel dia ada di deskripsi. Oke, tapi dia kebanyakan ngomongnya bahasa Inggris ya, karena dia channel luar. Oke, jadi dia akan ngebantuin gue untuk nge-showcase Dark Awakening ke kalian ya. Sekalian juga abis itu ntar kita akan coba untuk PvP antara Light Awakening melawan Dark Awakening, cuy. Menurut kalian mana yang lebih mantap teman-teman? Komen di bawah ya. Nanti kita lihat di akhir video, oke? Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, yuk kita mulai dari skill pertama dulu ya. Dia butuh ini berapa? Butuh fragmennya berapa? 500 juga sama. Fragmen apa? Buat bayarnya, buat rubahnya. 500 kan? Oh ya, sama. Coba. Sama. Itu pedang ya? Ya, dimensional slash. Kan gua kaptennya Yami ini. Kapten Yami aja. Eh, coba. Dimensional slash. Anjir, cung. Sakit jauh jarak ke sini, ntar lu situ. Gue kayak pindah dimensi aja kalau dipukul. Coba. Nih, katanya. Mission slash. Anjir. Robot gila. Mantep, pin. Keren guys. Nah. Keren juga. Keren. Tapi dia gue kayak pindah dimensi gitu kalau dipukul aja. Kayak layar gue berubah jadi hitam putih gitu. Tengah-tengah gitu ya. Coba. Apa itu namanya apa tadi? Dimensional slash ya? Ya, dimensional slash. Nih. Sekarang yang ke skill kedua berarti ya. Kedua itu Abyssal Darkness ya. Abyssal Darkness, oke. Ya, Abyssal. Kedua ya. Jadi target tuh. Anjir. Iya, mantap gitu anjir. Tapi ada kekurangannya. Apa itu? Kekurangannya kalau lu itu lu kayak lu enggak bisa ngapain. Jadi kayak lu gini nih. Terus itu dimentalin dikit musuhnya. Gua bisa nyerang enggak kalau lagi digituin? Coba deh ya. Bisa Darkness ya. Nah ini tarik. Oh gak bisa cu, gue gak bisa apa-apain. Tapi kelempar gak sih lu? Gak kelempar gue. Cuman di dekat doang kan. Iya. Nah ini tuh gue kayak buat support gitu sih. Kalau gini sih ya. Kalau yang dulu kan dia dilempar gitu kan. Tapi kalau yang dulu gak, dulu gak narik. Kalau dulu tuh bulut-bulutan. Gak bulut-bulut kecil. Terus nanti lu kelempar Vin. Akhirnya gak narik. Dia gak narik. Kalau ini dia narik tapi gak dilempar. Oke. Narik juga Vin. Narik juga. Enggak, tapi dia dari, gak bisa dari jarak jauh kan. Gak bisa. Ah kalau ini kan dari jauh nih. Lu dari situ tuh kena juga dari Vin. Dari sini bisa nih. Tuh Rekul. Ini keren sih. Damage-nya sih lumayan banget. Ini gue Mastery gue juga baru 161. Tuh dia Mastery masih 161 guys. Berarti emang ini ya. Emang lumayan sakit sih buahnya. Coba kita lanjut ke skill ketiga ya. Skill ketiga ya, Endless Hole. Endless hole ya. Oh dia Black Hole juga ya. Ya. Coba. Lubang yang enggak pernah ini ya. Enggak pernah berhenti. Lubang yang pernah berhenti. Coba. Endless Hole. Oh, sakit banget gila. Wah, otak sih. Tapi itu ditahan. Ditahan. Lu enggak bisa langsung mencece, boy. Sama juga kayak yang ini. Yang ini juga harus lu tahan. Enggak berhenti. Lumayan sakit tuh tadi damage-nya loh, yang Black Hole itu loh ya. Endless Hole ya. Sakit banget gila. Sakit banget woy. Tinggal 5.000 biar gue buset, ayo. Itu lumayan bagus lah. Terakhir. Skill keempat ya. Ini nama skillnya World of Darkness ya. World of Darkness. Dunia kegelapan lah ya kan. Kan biasanya dilempar gitu kan, sama cuk. Waduh. Coba. Wajar. Wujud sakit banget gila. Bener lo 5.000 aja. Damage nya mungkin sekitar 2.000-an damage nya ya. Ke gua lo. Hampir 2.000-an. Lu masih level segitu padahal lo. Sakit anjir. Manyos. Nah ini skill tambahannya nih. Ada skill kelima skill tambahannya. Coba. What? Bisa soru guys. Soru tapi pindah dimensi. Ini namanya Ghastly. Okay. Apa namanya? Namanya apa? Sebenarnya sih ini sih harusnya dia nulisnya Ghostly Step ya. Tapi ditulis sama dia Ghastly Step. Developer ya. Mungkin biar enggak ini kali ya. Ghostly Step guys. Aja udah kayak suruh cok. Lumayan jauh lagi. Lumayan. Nih lihat gua dari sini ya. Gua arahin ke sana nah.
Anjir, lumayan ya. Lumayan jauh sih itu. Tambahan Soru mantap banget sih. Jadi lu bisa dua dong, bisa itu sama Soru. Iya, tuh. Upak men. Oh. Susah di PVP gini nih. Susah nih. Ayo guys, kita PVP ya, kita PVP ya. Yuk, PVP. Dua kali arena dulu. Kita ke arena, oke. Kita mulai teman-teman ya. PVP, oke. Antara Light Awakening melawan Dark Awakening ya. Ini sebenarnya enggak ini sih, enggak adil sih karena si Java belum max ya. Cuman enggak apa-apa lah, kita lihat aja ya. Yuk, let's go. 1 2 Go. Ini bisa pakai haki enggak? Hah? Ken bisa enggak? Pakai semua haki, pakai semua. Lah itu lo kenapa enggak pakai, coy? Pakai nih, haki gua pakai. Tangan doang. Enggak, emang gua atur. Oke. Okay. Aduh, enggak kena dong anjir. What? Oh my god, kena. Itu susah banget dihindari loh. Anjir. Udah Bin, santai Bin. Anjir. Mau kemana Bin? Mau kemana Bin? Mau kemana Bin? Aduh. Hit. Oh my god. Hit. Hit. Ya. Hit. Hit. Oh kena lagi. Oh kena. Hit gak kena. Sini Bin. Spread of God. Gila sakit banget anjir. Terlalu apa? Santa Claus. Enggak kau. Aduh, kena lagi. Ah, iya. Sakit banget anjir. Padahal. Ya, mati. Anjir sakit banget. Wah, ya. Gila sakit banget, guys. Gila sakit banget, apa-apaan? Lagi. Sekali lagi. Apa tuh? What? Gila skillnya jauh semua tapi ngisep gitu, guys, anjir. Wah, gila sih. Gila sih, kan? Okay, itu sakit banget, ya. Sakit banget anjir. Wah, lu belum maksain lu padahal lu. Belum. Wah, lelucon ini anjir. Lelucon anjir light ini. Lagi. Enggak, gua. Aim lu benerin lu, aim lu. Itu gua mau coba aim tapi enggak bisa, kena skill lu mulu. Tapi yang ada skill lu tuh yang bikin gua tuh enggak bisa gerak, coy. Tapi ada yang gitu. Yang Divine Arrow. Ini yang kayak panah itu teguh diem. Lumayan lama sih. Ayo coba. Satu. Ini siap ya. Dua. Tiga. Anjir itu skill apa kali? Gak kena. Gak kena lagi. Anjir pindah dong. Anjir Bin. Oh what a Bin. Ini gak ada lagi deh. Aduh itu gak bisa di ini lagi. Gak bisa nyerang itu gitu kan mah. Astaga. Susah banget so. Aduh kena anjir. Misalkan itu. Ini Bin. Gila itu jaraknya jauh banget anjir. What the fuck. Wah lelucon anjir dark ini. Eh gak kena. Aduh gak kena lagi. Sini Bin. Sini Bin. Aduh gak kena lagi. Wah. Mana dia guys? Oh itu. Oke. Ah ibu sakit banget gila. Untung gue lagi pakai heighten sense anjir. Duduk. Aduh kena lagi. Aduh asyik sana gini. Wah gak kena tidak. Tet wah anjir susah banget dikenain itu guys. Last but yes, susah banget dikenain guys. Ya. Duh gak kena lagi. Sakit Pin, ituan lu Pin. Sakit. Ah gak kena. Anjir kena juga gila jarak sejauh itu. Ya nah. Sini Pin. Nah datang ke papa. Aduh gua kesak aja. Ah terbang. Terbang lagi.
gue kena lagi. Gak kena coy. Wait, gak kena. Wait, anjir, itu jeleknya coba gila. Gak ada namanya. Ah, iyalah. Oh iya ada. Tungguin. Aduh, aduh. Tungguin cok. Tungguin lo, Vin. Tungguin pada. Sini, Vin. Sini, Vin. Ah. Sini, Vin. Ah. Udah kena lagi. Anjir tuh. Gila sih, OP banget anjir. Serangannya jauh-jauh semua, guys. Kadang minta pertolongan gak tuh, tapi lo jauh. Kena. Aduh, sih, kena lagi. Tapi cooldownnya lumayan ini, sih. Sumpah ini susah banget kena LSP Destroyer, cuy. Punya lu. Wah kena anjir. Kena akhirnya. Wah sakit kan. Kalau tayangnya Riz gak kuat. Oh iya itu sobat dikenain sumpah. Kali ini gua nih kayak insap nih. Ah belum belum. Ah, tidak. Tidak. Aduh aduh. Anjir. Tidak. Wah kayak lu udah belajar dari kesalahan. Oh kena. Wow. Oh, nak lu. Omae wa mou shindeiru. Kena anjir. Yeah. Mati gua. Akhirnya menang juga Light ya. Akhirnya. Boleh. Kayaknya lu kehabisan stamina tuh, kehabisan energi ya. Kagak, coy. Itu emang lama gitu nih. Oh, gua udah belajar tuh. Harus belajar untuk tidak bisa diprediksi oleh Dark. Soalnya Dark itu semua skillnya tuh nyerap-nyerap gitu anjir. Lo mau lanjut ronde 3 enggak? Ayo ya, ronde terakhir yuk. Terakhir last, nih. Last, ya. Last, kita last. Karena tadi kan gua menang, lo menang. Last, kita last ya. Itu bun enggak kena-kena tadi ya? Biasanya lo kena mulu skill 2 gua. Ini enggak kena-kena tadi. Gua sudah belajar itu. Itu bahaya sekali itu. Dia tuh jaraknya kayak kerucut gitu. Kayak segitiga tapi kayak ngerucut gitu. Gua kalau ke samping-sampingnya tuh dia enggak kena. Lanjut. Tapi kalau gue makin jauh di belakang lu, justru gue makin kena. Aman nih. Tapi itu buat combo mantep banget sih anjir Dak. Lu dari tadi ngombo gue lo yang pertama kali lo. Langsung iya. Meninggal gue anjir. Yuk kita langsung ya. Terakhir ya. Satu, okay. Dua, dua, go. Tiga. Ah ya kan? Gue mau nyamperin lah. Wah kena lo kali ini. Duh sakit coy. Oh, iya. Aduh, mau kemana anda? Mau kena gitu kan gua. Mau kemana anda? Sini. Aduh, anda. Aduh, kena kan? Sini kan? Anda. Kena lo, kombo juga lo. Ini gak bisa jauh sih masalahnya tuh. Ya mati. Aduh, kena lo. Kena kan? Kena kan? Kena kan? Kombo gua tidak. Kena lo. Tidak main ini, Vin. Tidak kena. Bola. Tidak kena. Ed, gak kena. Tidak kena lagi. Kamu berjauh banget, anjir. Tadi itu jauh-jauh banget jaraknya. Tidak kena lagi. Gue mau beli hiu, Riz. Kena, coy. Aduh, gak kena dong, anjir. Gak bagus. Tidak kena. Mantep, kena full tuh. Gak kena ya, anjir. Kena, coy. Kena hati lu ya? Aduh anjir. Kena kamu nak. Oh kena juga kamu nak. Anjir. Di mana dia? Anjir. Sini Vin. Gua kemana lu? Kena. Ada lagi. Kena. Oke, tenang. Aduh anjir. Kena anda. Sini kau. Kabur ibu. Sakit anjir. Dan aduh anjir dia punya suara dua lagi guys. Itu bikin susah cuy. Terima ini ya anjir sono lagi orangnya. Aduh wah dong anjir. Anjir sono dong. Dong nyuper. Ya. Kurang jauh kan gua. Itu gua. Wait. Wait, gak kena. Ngeri gak kena. Wait. Mana ada orang gua. Wait. Kena lagi.
Aduh, ini gak bisa dihindar sumpah. Kena lu. Tapi gara-gara itu gua kena gituan lu ya? Iya. Gara-gara itu lu kena gituan gua gampang jadi ya. Karena deket. Aduh, kena lagi gua sword itu anjir. Kapten Yami itu. Aduh. Tidak. Lu ngapain di bawah? Gua nge-stuck. Oke, lu. Waduh, gak kena dong. Kena dong. Aduh. Tupin. Aduh, sakit banget. Iya lu. Ngapain lu lama banget sih? Tidak. Oh, Bit, dia kena. Kena, nice. Sakit itu bang, masih gitu, Pin. Sakit skill terakhir apa gimana? Enggak, skill kedua, ketiga itu. Cuman emang susah diarahin ya. Masih dekat. Kalau benar-benar mau kena, udah deket banget. Kena lagi lu. Kapalnya kayu. Wah, itu gabur, itu bahaya banget anjir skill. Gak kena. Oh, ada jaraknya gitu. Jauh gitu banget ya. Lari ya. Itu ada jaraknya gitu. Aduh, ini anjir skill. Gini kau. Kena kau. Aduh. Kena kau. Ah, mati gua. Kena kau. Ah. Aduh, gak mati lagi. Enggak, belum. Aku masih hidup, ibu. Tidak. Oke, okay, aman. Aku berlindung pada cahaya ilahi. Gak kena. Sini lu. Ajik, gila ini jauh sejauh itu kena. Sini lu. Wah, meninggal. Iya. Gak bisa mati. Gila emang, Dak gila sih, Dak gila sih. Gua akuinnya Dak gila sih. Parah banget aja skillnya. Wah, rusak sih itu, broken anjir. Itu jarak. Iya lah. Skill 2 nya itu jarak jauh segitu aja kena, guys. Bayangin, gila. What is that, man? It's quite OP, anjir. Gila. Menang ya, Dak, teman-teman ya. Kalau dibanding Light ya, Light bagus sih, Light sakit juga, tapi apa ya? Dia lebih cocok PvE gak sih? Iya ya. Sebenarnya cocok, cuman lu harus kayak gimana ya? Kita kayak aimnya itu harus benar. Iya, aimnya itu mesti dewa guys. Mesti kalian harus pemain CS gue ya kayaknya ya. Yang sakitnya tuh soalnya yang skill Light Speed Destroyer yang gue apa tuh? Yang bikin lu iframe gitu loh. Yang bawa jujut itu doang tuh yang sakit tuh. Masih bisa gerak Vin gue. Ada satu lagi tuh yang bikin gue nggak bisa gerak. Yang ini. Bukan yang ini, serius ada lagi yang nembak-nembak gitu. Nah iya itu tuh, gerak. Sakit banget lagi. Itu sakit banget emang. tapi itu mesti apa ya? Oh gue tahu kombonya nih, jadi harusnya gini dulu. Ya, terus. Lalu ini. Nah tuh, gitu itu ya. Tahu. Ya, kalau gue kan kombo gue gini coy, nih. Kalau kombo lu tuh skill 2. Lama. Skill 2, tarik. Skill 3. Skill 3. Udah langsung sword. Langsung tembarin ginian. Iya, combo bang hebat anjir sakit. Dari gua tinggal 2500 gila. Dari 6000 anjir. Wah, gila sih. Oke, okay, ini ya. Gua belum full ya. Thank you banget dia belum max level. Belum max level lo guys. Kalian bisa langsung bedain kan? Gimana kuatnya awakening dark itu ya. Waduh sayang banget ini gua naikinnya malah naikin light ya. Cuman ya enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa biar beda dikit lah dari yang lain. Thank you Jeff ya udah bantuin gua ya. Thank you juga Fit. Oke, okay, jadi itu dia teman-teman untuk video kita kali ini, di mana Dark ternyata mengalahkan Light, atau mungkin gue yang terlalu cupu mainnya, gue nggak tahu juga. Kalau misalnya emang kalian main dan kalian merasa enggak, gue menang-menang aja bang, ya udah berarti kalian jago, gue cupu, udah kelar ya, end of story, oke? Okay? Oke, okay, thank you Jeff, bye bye. Yo, thank you, bye bye. Oke okay, teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.